tahlilan boleh bawa berkat. Wisine dikir-dikir kalimat-kalimat thayyibah. Ono hopper mampu puro terus boleh bawa berkat. Bersama tak sudune kesaksiane berkat. Pertama ada nilai sedekah. Jelas as-sadaqah tu tadfa'ul bala. Sedekah kuwi sing nolak bala. Bala ado dadi wong seneng selametan, seneng sedekahan. Lah nek ora tau selametan, ora tau sedekahan, malah nekakno bala. Loro, silaturahim seduluran. Berkat ora ngira ijenan. Lah ono berkat mesti masyarakate guyub rukun. Kalau terjadi problem ono masalah bisa dimusyawarahkan melalui forum perberkatan nasional. Masyarakatnya mesti guyub rukun. Halo. Halo. Tuh, yang ketiga, tak percaya sampean. Islam di luar negeri banyak yang habis gara-gara enggak ada berkat. Thailand, ubian mayoritas Islam. Sekarang Islam habis di sana. Pergopo, neng Thailand ini orang enak tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan, maulidan. Entek Islamnya, Filipina. Mayoritas Islam itu dulu, sampai ibu kota Filipina itu namanya apa? Manila. Aslinya bahasa Arab ini. Amanila. Ini kok kayak orang ngantil kok. Jadi aku angin-angin suwe kok. Aslinya Amanila kok. Karena dulu mayoritas Islam, sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Di sana nggak ada berkat. Nggak percaya, berangkat orang Manila boleh berkat, berangkat orang Filipina boleh berkat. Orang Iro itu sama, orang Iro nemu sampai hari. Benar loh. Mulanya Islam habis di sana. Di Indonesia Islam tetap eksis, makin berkembang, makin syiar. Tiap hari banyak orang yang masuk Islam dan prosentasenya masih terus tinggi. Bahkan negara di seluruh dunia ini penduduk yang jumlah agamanya Islamnya paling besar adalah Indonesia. Negara di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar adalah Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ada berkat. Hidup berkat. Hidup berkat. Hidup berkat. Yes, langsung berkat terlihat ini begitu. Duh, saya kalau ditanya kapan Islam di Indonesia hancur, jawaban saya kalau sudah tidak ada berkat. Cara aku yang ngomong, duh, kalau kita ngawur nek ngomong, tapi isok di kita ini ngomong kok gak percaya. Lah kadang-kadang lucu Bapak Ibu. Ngapa tahlilan kok gak oleh? Lucu. Lucu. Coba dionceki. Tahlilan niku isine apa? Wong tahlilan niku bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iku maca Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Iku maca Quran. Nah, maca Quran oleh tagak. Oleh sok tahlilan di sini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iku maca selawat. Angsal napa mboten? Angsal. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Iku istighfar. Angsal napa mboten? Angsal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Angsal napa mboten? Lah iya, maca Quran oleh, sholawat oleh, istighfar oleh, tasbih oleh,
lebih gabung dari siji jenenge tanggilan kok malah naura sampean waras tanggilan isine rak kuwi to maca Quran sholawat zikir istighfar maca tasbih kok kabeh oleh kok maca Quran oleh sholawat oleh istighfar oleh maca tasbih oleh digabung dari siji kok jenenge tanggilan kok malah naura. Ini pada karo ono longgo ono siji jenenge tambah maknyus tambah enak jos kandos kotos kotos sampai ledos makanya sih terasa nang tanggilan kaya sampai nek pengen makan kok sambil yo lombok di kremus dini gagam krokoti dini aneh. Dan lucu nih meneh misalnya, jenenge tahlil apa? La ilaha illallah. Iku tahlil, nek digawe budaya jenenge tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala shiratin mustaqim. Sampai terakhir سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Kuwi jenenge surat Yasin. Nek dike budaya tradisi rutinan jenenge Yasin. Kemana to? Nek Yasin oleh, nek Yasinan gak oleh. Tahlil oleh, tahlilan gak oleh. Ini podo karo katok oleh, katokan. Sampeyan Loisis, isis ya ampun, lalu kaya hutan-hutan bergantai yang bokal penorong-orong Islam ku ajarannya luas sampean seneng sing model ngono iko, please kami menghargai kok lana amaluna walakum amalukum manfaat bagi kami amal kami manfaat bagi kalian amal kalian. Jangankan dengan yang seagama dengan yang beda agama saja kita disuruh menghargai menghormati dikongkon sing apik lakum dinukum bagimu agamamu bagiku agamaku. Kalau di Indonesia hidup berdampingan dan masing-masing dilindungi oleh undang-undang. Justru kita disuruh bersikap sebaik-baiknya dengan saudara kita yang non-muslim. Siapa tahu dengan akhlak baikmu, pergaulan baikmu kepada mereka, tersentuh hatinya, kebuka hatinya, hidayah Gusti Allah mlebu. Bleng akhirnya ngerasuk agama Islam lantaran sampean lu ngono carane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat Islam di Indonesia ini beda dengan Islam di Timur Tengah. Bukan akidahnya yang beda, bukan syariatnya yang beda, budaya dan adatnya yang beda. Saya takon, budaya ini penting apa penting? Adat niku penting napa penting? Lu penting barang apik nek gak sesuai karo adat, gak sesuai karo budaya, kacau. Al-Qur'an niku apik sempurna. Al-Qur'an adalah kebenaran absolut. Ya Allah ngapunten. Aku nganggo bahasa ngene iki mesti gak mudeng kok ngene. Gak kira metu perban ae. Kok tak omongi kebenaran absolutnya. Sorry. Nah, habis terbiasa ngaji bareng sama kalangan akademis. Aku tuh tadi keceplosan, lupa kalau yang aku hadapi malam ini bukan kalangan akademis tapi kalangan jemuris. Jadi sampai keceplosan ngomong kebenaran absolut. Islam itu mutlak benernya, Quran itu mutlak benernya. Gak ada satu ayat pun yang salah. Jangankan satu ayat, satu huruf pun gak ada yang salah. Tapi kalau ada ayat Quran yang dibaca gak sesuai dengan kondisi, kacau. Contoh, di acara resepsi pernikahan. Begitu ngantainya ke seluruh perempuan, terus
MC ini ngomong, para bapak, ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah duduk berdampingan di pelaminan. Kita doakan semoga kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Eh coba, ini ayat Qur'annya salah sama boten? Boten kok salah. Ayat Qur'annya mutlak bener, gak salah blas, yang salah penempatannya. Wong ayat pengantar jenazah diwaca nang gone forum mantena. Paham boten? Kalau salam, niku sae napa sae? Sae. Itu aja gayanya beda-beda, lihat kondisi. Lek salamnya MC, sambutannya kayak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sambutan MC. Tapi nek namu, intonasinya udah beda. Namu ning omahe wong ketok pintu. Assalamualaikum. Masa sampean namu kate gayane wong pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namo ning omahe wong ya. Assalamualaikum. Kok ketemu nang embong, ketemu kanca. Weh, bro, waalaikumsalam. Beda lagi. Santri ketemu kiai. Bungkuk-bungkuk ada salah. Assalamualaikum. Jadi nek gak sesuai karo kondisi kacau. Coba bisa nek, aku ceramah salam gaya-gayane penyanyi. Halo, apa kabar semuanya? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, siapa perempat? Bingung, bro. Aku harus jadi gendeng saya. Bukan salam saya yang salah, penempatannya itu gaya itu keliru. Kalau santri neng Indonesia ketemu kiai, suku-suku, assalamualaikum. Tapi lek neng gone Arab kono beda lagi. Angkat tangan sambil nadanya keras tinggi. Meskipun santri ketemu kiai, ketemu sopo ae, wong Arab gaya ngono. Assalamualaikum. Ngono lek ketemu. Assalamualaikum. Ngono. Ayo coba. Sampeyan arek enom ya ketemu karo Suryahi. Kene salam gaya Arab. Assalamualaikum. Rakyat roti Jawa mesti batin deh deh. Arah ini kena atau kopi. Paham? Adat itu penting. Mau tahu sih dulu. Tahu upacara. Ngertos upacara. Upacara itu di kok gaya. Inspektur upacara karo komandan upacara. Misalnya inspekturnya Kapolsek. Komandan upacara ya, Jaksel. Maaf ya, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi kalau dalam pemerintahan kan pangkatnya jukur Kapolsek. Oh, Jaksel gak gue pangkat, walaupun bintangnya somo. Ini bintangnya somo, ini polisi paling ake bintangnya pangkat, jenderal mentok. Ini Jaksel bintangnya somo. Cuma yang gak bayarannya dan Kaponsek jadi inspektur upacara, Banser komandan upacara. Ini lah sport ngerti ini loh. Peserta upacara yang siap tak dulu lah sport ngerti ini loh. Begitu dimulai berarti peserta upacara wes siap. Gitu? Nah, Banser sebagai komandan upacara lapor nang Kaponsek. Padahal sport ngerti ini loh. Loh, upacara siap dilaksanakan. Nah, ini Kapolsek sebagai inspektur yuk laksanakan. Mon, ada lu sepatu ngerti nih. Masa ono inspektur upacara dilapori komandan. Lapor upacara siap dilaksanakan. Keseru.